Buat semua, ini acara rutin kita ya pagi-pagi. Dan kita barusan sudah membersihkan tempat minumnya ya sahabat semua ini. Dan kita sekarang lagi mau memberikan makan dan kita cek pijikan merpati dan indukan yang sedang bertelur dan sudah menetas ya. Yang perlu dipersiapkan sahabat semua, kalau kami memberikan aplikasi jagung dan pur ya untuk indukannya ini. Dan sahabat semua, ini cara jitu pur dan jagung ini untuk merpati yang susah bertelur, yang lagi meloloh. Ini biasanya kami suka memakai ini jagung gitu ya, dan kita coba ya sahabat semua. Ini kita masukkan jagung dulu, kita kasih pur dulu ya sahabat semua, pur lagi kandang yang dua ini lagi. Nah ini yang infertil sahabat semua, kita akan membongkar semua, mencabut ya. Untuk saat ini kita kasih juga nih, ini pijikannya ya, usia 1 bulan sahabat semua, itu udah bertelur lagi. Nah ini posisi yang ke kandang ketiga ya. Ini yang kandang ketiga sahabat semua. Nah, piyiknya dua dan ini udah bertelur lagi ya sahabat semua tuh. Ini harus ekstra banyak ya. Selain suka minta meloloh juga, ini butuh banyak nih karena satu kandang ini ada 4, lagi mengeram lagi ya. Nah ini juga sahabat semua ya, tuh ini lagi mengeram juga satu. Dan ini sahabat semua, ini lagi meloloh nih, udah ada. Udah menetas kalau yang ini. Kita kasih. Kasih pur ya, sahabat semua. Kita cek piknya sahabat semua, ini udah menetas dua ya. Oh, mantap dan sehat ya sahabat semua. Lanjut ke kandang yang ini sahabat semua nih, ini cikau nih, merpati jambul. Kita kasih pur lagi. Oke, yang ini yang lagi bertelur ya sahabat semua. Tuh yang tadi di review udah dikasih makan. Tutup lagi ya sahabat semua. Dan ini juga lagi bertelur dua ya sahabat semua tuh. Kita kasih makan dulu, kasihan. Dan ini sahabat semua bisa kita lihat ya, ini mau menetas kayaknya. Udah ada ini nih. Tuh, udah dibolongin sama dia. Sip. Ya, tuh. Dikasih pur, dikasih ini ya. Itu kurang alasnya sahabat semua, kita kasih alas dulu ya. Agar ditambahin ya, biar nggak pecah, biar anak-anakannya nanti lebih tidak dingin lagi. Itu sahabat semua, merpati semua, kita siapkan dulu ini ya tuh. Kita siapkan untuk telurnya, kayaknya ini bakal menetas hari ini yang dua ini sahabat semua ya. Sip ya.
Usahakan kandangnya kering ya, sahabat semua. Tuh. Oke, itu updatean kali ini. Ternak kita sehat semua ya, sahabat semua. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.